Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Candi So Motovlog. Di video kali ini saya riding dari Taichung lur ke Chautun. Kali ini saya riding sendirian, habis ngambil pesenan temen sekok lur, sekok depan untuk sepeda Insteel lur, yang model variasi yang seakan-akan ada nuknya itu lur, ada tabungnya itu. Tuh jalannya ruam lur, macet jalannya. Dan untuk cuaca untuk minggu ini alhamdulillah cerah banget lor, kok panas pol, gak terima cerah tapi kok panas sih. Ini lor bawa sekoknya ya, tidak nyeblok ya, tak kempitin yang ngarep ya sekoknya lor. Ini teman saya Mas Polpan Pilat yang ada di Nangkang sana lor, Sultane Nangkang ya. Yang harap modif ini order Rio cokok variasi sepedanya itu pokoknya dorong terus ya nih. Jalan ini rada enak ya. Dan saya lewat jalur yang sini lur, bukan di sentral Bupongnya. Kalau sentral Bupong macet-macet lur, males saya itu. Kalau lewat sini kan enak jalannya tuh, nggak macet, cuma lebih jauh ini lur. Wah panas lur, ranggo jaket bisa-bisa tambah gosong nih, wis gosong tambah gosong ya. Pakai Pak Di keliling. Jadi itu teman-teman itu kalau pengen beli alat variasi nanti bisa lur, bisa pesan ke saya, teman saya jualan, atau langsung anu lur. Kalau daerah Nantau gitu, Nantau daerah Nangkang atau di mana, kalau Nantau pengen beli variasi apa kayak pusher atau sekat upside down atau variasi yang kecil-kecil lainnya itu bisa langsung kontak bakulnya itu FB Dani Keke atau ke saya juga bisa lor, nanti saya ambilkan ke tempatnya Dani Keke dengan harga itu lebih miring lor. Kalau konco dewe ya rada pokoknya iso nego ya untuk harga itu lor, bisa bandingkan dengan yang lain lor. Untuk teman-teman daerah Chautun itu belanjanya juga di sana lor, modifnya full itu, full spek juga bisa lor. Jika kalian pemula pengen merubah spek, pengen ganti kiprok, pulser, baterai, bisa langsung ke sana lor. Dan untuk masalah duit juga bisa dibayar dua kali lor. Jalannya rawa memang dulu gitu. Kayak kan speed test menang gitu. Jalannya wis pokoke naik. Wingi-wingi dina minggu sepi lho. Eh kok minggu Sabtu sing? Saya kira hari ini udah hari Minggu, ternyata hari Sabtu lho. Gara-gara biasanya Sabtu kerja dan ini tempatnya kerjaan itu penuh. Jadi ya libur. Saya kira udah Minggu.
ternyata masih satu. Dan ini udah mulai masuk kawasan Bufong. Bufong yang ujung loh, hampir perbatasannya Cauten ini. Mungkin riding hari ini saya lanjut terus loh, terus ke toko Indo loh, yaitu toko Indo yang ada di Cauten loh, toko Indo Alit, toko Indo baru itu. Kalau ada nyari makan sih. Akhirnya sudah sampai di kawasan Cauten. Sudah nyampe kawasan saya sendiri. Ini lanjut riding ke toko anu deh. Toko induknya. Jalannya ramai terpadat ini. Padat loh. Kita lewat sini aja loh. Saya dilokkan suasana di pasarnya loh. Kayak gini loh. Pasarnya itu loh. Rame pol loh. Sudah. Ini kan jadinya lockdown. Siaga ketiga ini orangnya nggak ya lor. Pasar itu kan ramai lor, macet total sih. Mbak ya kan. Oh, mau ramai lor. Mau ramai kok lor, pasarnya lor, banyak lor. Jadi teman-teman kalau ke pasar itu harap bawa masker lah, bro. Posisinya ram banget kayak ini tuh. Rasa lewat ini kan. Kayak ini lur. Wah, padet tenan jalurnya. Kayak ini yo, begitu. Kayak pasar Dongko ya. Kawasan Dongko Trenggalek ini nih, dalam kafe pasar. Dan podo. Ini juga mobil aja susah kalau lewat. Pasar itu sampai sana nyampe sini. Wow, ya. Urung sini jeru malam. Dagangannya kafe itu sayur-sayur loh. Kayak yang gaya nasi ngerasa betul sayur. Betul ciu bareng ya nang. Ibu-ibu ini
Gunung-gunungan. Mungkin lewat sini aja lho. Mampir ke toko induk, siapa tahu buka lho. Mana itu toko induknya? Oh, depan sana lho. Toko induk lho. Oh, ini buka lho. Buka lho. Kita masuk lagi lah. Eh, gorengi gedang. Iya. Setiap hari itu buka sampai 8:30 saya ya. Setengah tiap hari. Jam 9. Kadang-kadang paling malam 9:30. 9:30 tiap hari. Tiap hari. Oh. Okay. Jadi teman-teman cauten yang pengen balik kerja malas masak langsung rene, Lur. Iki lek hari-hari biasa masakannya ya komplit ini, Cek. Hari biasa komplit. Komplit. Lur. Tapi enggak Sabtu Minggu paling banyak 1 minggu. Oh. Dan ini untuk jajan-jajan nasi kuning, Lur. Wah, akeh. Nah, aku baru pertama kali ini lho nge video ning toko Indo. Dan ini mbak pemasake. Tukang gorenge. Mbak. Kayane tukang. Iki biduane, guys. Penyanyine iki, mbak. Ini biduane. Beh, gorengane kuning, lho. Gorengane kuning. Gorengane mangan sik lho aku, lho. Cek.